Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi memberikan motivasi dan edukasi pada seratusan anggota komunitas anak muda di Kabupaten Deli Serdang. Termasuk anggota sejumlah organisasi pemuda di Convention Travel Hub Jalan Sultan Serdang pada Kamis sore. Edi Rahmayadi memaparkan sejarah perjuangan bangsa ini hingga merdeka dari penjajahan. Edi juga mengulas peran pemuda dalam setiap tahapan perjuangan. Pada pilkada ini, Edi mengajak generasi muda bersama-sama berani menegakkan demokrasi dengan melawan calon pemimpin yang berasal dari dinasti kekuasaan. Sehingga di masa depan, siapapun yang memiliki kemampuan dapat menjadi pemimpin meskipun bukan dari keturunan presiden atau pejabat. Jika terpilih, Edi berjanji akan meneruskan pembangunan fasilitas olahraga dan ketangkasan sehingga dapat digunakan generasi muda untuk mengukir prestasi. Jadi ke depan, Sumatera Utara khususnya dipimpin oleh mereka-mereka ini dengan siap lahir dan batin untuk mensejahterakan rakyat Sumatera Utara. Banyak lagi yang seperti itu. Sudah ada master plan-nya. Saya pasti tahu itu karena saya yang membuat. Itulah di Kampung Zenai. Di situ ada motor cross, ada grass cross, ada road race yang disiapkan tempat itu. Sementara itu, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution, memulai kampanye hari pertamanya dengan bertemu relawannya di Kabupaten Deli Serdang Rabu siang. Dalam acara tersebut, Bobby menyebutkan bahwa dirinya merupakan bagian dari keluarga Mulyono, nama kecil mertuanya Presiden Joko Widodo. Kedatangan Bobby Nasution disambut relawan pendukung sejati atau Pasti Bobby. Relawan ini diketuai bibinya Trilia Murni dengan ketua penasihat pamannya Erwan Rozadi Nasution. Organisasi relawan ini telah terbentuk sejak tahun 2019, dulu bernama Jamin singkatan Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian berfusi menjadi Pasti Bobby saat menantu Presiden Jokowi maju sebagai wali kota Medan 2021 lalu. Pasti Bobby dulu namanya, sebelumnya adalah Jamin ya. Jokowi Ma'ruf Amin, sekarang namanya ganti ya. Jokowi Ma'ruf Amin lagi, Mulyono namanya. Kami di sini Pasti Bobby kurang lebih, ketuanya pun di sini Tante Trila, istrinya udah ucok. Nah, jadi kurang lebih Pasti Bobby ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Dalam pilkada Sumatera Utara, Bobby Nasution berpasangan dengan Surya. Sementara Edi Rahmayadi menggandeng Hasan Basri sebagai calon wakil gubernur. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Deli Serdang, Sumatera Utara.